Boeing AH-64 Apache adalah helikopter serang yang kuat dan canggih yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan banyak negara lain di seluruh dunia. Ini adalah salah satu helikopter serang paling ikonik dan sukses dalam sejarah. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang AH-64 Apache. AH-64 Apache adalah helikopter serang yang dirancang khusus untuk pertempuran. Peran utamanya adalah memberikan dukungan serangan langsung, pengintaian, pengawasan medan perang, dan pertahanan udara mendekati medan pertempuran. Apache dilengkapi dengan senjata berat, termasuk meriam otomatis M230-30mm, roket, dan rudal Hellfire. Ini memberikan Apache kemampuan untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, target darat, dan helikopter musuh. Helikopter ini dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar, FLIR atau Forward Looking Infrared, dan sistem kendali yang modern. Ini membantu awaknya melihat dan melibatkan target dengan akurasi tinggi. Apache memiliki sistem pelindungan yang kuat, termasuk pelat baja untuk melindungi awaknya dari tembakan senjata ringan dan perlindungan terhadap serangan rudal permukaan ke udara. Meskipun berukuran besar, Apache adalah helikopter yang sangat maneuverable. Ini dapat melakukan manuver cepat dan agresif yang diperlukan untuk menghindari ancaman musuh. Apache telah digunakan dalam berbagai konflik militer di seluruh dunia, termasuk Perang Teluk Persia, Perang Irak, dan Perang Afghanistan. Ini juga digunakan oleh banyak negara mitra Amerika Serikat. Terdapat berbagai versi dan varian Apache yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Apache versi terbaru, seperti AH-64E Apache Guardian, memiliki teknologi yang lebih modern dan peningkatan dalam berbagai aspek. Selain peran serang, Apache juga dapat diadaptasi untuk misi pengintaian dan pengawasan medan perang, serta serangan terhadap target permukaan. Program pengembangan terus berlanjut untuk meningkatkan kemampuan Apache. Ini mencakup integrasi sistem senjata yang lebih canggih, sensor yang lebih baik, dan perangkat lunak terbaru. AH-64 Apache diharapkan akan tetap menjadi bagian penting dari kekuatan udara militer Amerika Serikat dan negara-negara mitra selama bertahun-tahun yang akan datang. AH-64 Apache adalah contoh yang sangat sukses dari helikopter serang dan sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam kelasnya. Mil-28 adalah helikopter serang yang dikembangkan oleh Rusia. Helikopter ini dirancang untuk memberikan dukungan serangan langsung di medan pertempuran, pengintaian, dan operasi serangan udara mendekati medan pertempuran. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang Mil-28. Mi-28 adalah helikopter serang yang ditujukan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, tank, target darat, dan helikopter musuh. Ini adalah bagian penting dari kekuatan serangan darat dalam konflik militer. Mi-28 dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam otomatis kaliber 30mm, rudal Hellfire, roket, dan bom. Ini memberikan helikopter kemampuan untuk menghadapi berbagai jenis target. Mi-28 memiliki perlindungan yang kuat untuk melindungi awaknya dari serangan senjata ringan dan serangan rudal permukaan ke udara. Ini termasuk pelat baja dan sistem perlindungan tambahan. Helikopter ini dilengkapi dengan berbagai sistem avionik, termasuk radar, FLIR atau Forward Looking Infrared, dan sistem kendali yang modern. Ini membantu awaknya mendeteksi dan melibatkan target dengan akurasi tinggi. Mi-28 adalah helikopter yang sangat maneuverable, yang memungkinkannya untuk melakukan manuver cepat dan agresif di medan pertempuran. Mi-28 telah digunakan dalam berbagai konflik militer, terutama oleh Angkatan Udara Rusia. Helikopter ini terlibat dalam operasi di Chechnya, Suriah, dan konflik lainnya. Ada beberapa varian dan versi dari Mi-28 yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun.
Mi 28NM adalah versi terbaru yang memiliki perangkat lunak yang ditingkatkan, radar, dan kemampuan yang lebih modern. Mi 28 diharapkan akan tetap menjadi bagian penting dari kekuatan serang udara Rusia dan negara-negara lain yang mengoperasikannya dalam waktu yang lama. Mi 28 adalah salah satu helikopter serang paling kuat di dunia dan tetap menjadi elemen penting dalam operasi militer modern. Helikopter ini menggabungkan daya tembak yang kuat dengan perlindungan dan manuverabilitas yang baik, menjadikannya alat yang efektif dalam konflik berat di medan pertempuran.